Kubah Hijau ya. Nanti saya mau di sana mau ziarah. Masuk ke sana sama A nih. Kita lihat Masjid Gua Mama tuh ya. Banyak burung di atasnya, Masya Allah. Ini kita nanti mau lihat dalamnya, tapi kasihan A-nya. Pengen banget istirahat dulu sebentar, soalnya emang kita baru sampai banget hotel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel FDA. Video kali ini guys, alhamdulillah saya sudah sampai di Madinah sama keluarga. Kita sedang jalan-jalan santai di sore hari sambil keliling-keliling, soalnya baru sampai banget tadi ya, 2 jam yang lalu. Kita mulai suasana sore di Madinah. Nah, di sana Kubah Hijau ya. Nanti saya mau di sana mau ziarah. Masuk ke sana sama A nih. Kita sambil lihat-lihat suasananya. Sore ini, Sila, mau apa? Mau ngasih mam burung? Ya, di sana ada Masjid Gua Mama, nanti di sana tempat kumpulnya burung. Nanti mau kasih makan burung. Terus di situ ada museum, The International Fair and Museum Nabi Muhammad biografi. Kurang tahu ya dalam berapa biaya, nanti coba kita pengen lihat nanti deh di video selanjutnya ya. Ini suasana Masya Allah ya. Ini di Desember, di musim sudah mulai dingin, semakin ramai para jamaah umroh dari berbagai, dari seluruh dunia, bukan berbagai negara, seluruh dunia lah ya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan tempat pengambilan air jam-jam yang kalau kita pengen ngambil, tinggal ngambil aja sepuasnya. Kalau misalkan bawa galon, bawa galon ya. Nanti di situ tempatnya, nanti saya juga mau ngisi sebetulnya ya. Kita isi air jam-jam dulu yang banyak untuk di hotel. Tapi sebelum ke sana, kita sambil jalan-jalan sore dulu. Ini suasananya, alhamdulillah sangat ramai. Ya, di sana juga ini posisinya saya ada di depan lah ya, istilahnya di depan. Di sana ke belakang juga nanti kita akan keliling lah, insyaallah lah kalau anak-anak kuat, sempet lah ya. Soalnya di sekitar sini aja tempat-tempat sejarah banyak. Nanti kita akan datang satu-satu yang dekat sini dulu aja. Tuh ya. Nah, ini kan pada ngumpul, pada sholat. Kalau di sini, kalau bisa sholatnya jangan di sini ya. Soalnya melebihi imam. Kalau imam kan batasnya yang Kubah Hijau. Jadi kalau bisa sholat yang ada payung sana guys tuh. Ke belakangnya lagi ya. Jangan salah. Nah, di sini. Nah, ini kotak ini. Udah ada silau matahari feedback. Ada tempat pengambilan air jam-jam sepuasnya. Nah, kita mau masuk ngisi dulu, Bu. Air jam-jam. Kita isi dulu deh air jam-jam. Kalau di sini air jam-jam sepuasnya ya, nanti pintunya kalau tidak salah pintu berapa? 311 ya? 311, 310. Ada di, kalau misalkan ini ada di ujung kanannya Kubah Hijau ya. Ini ada ini nih. Ya kalau daerah sekitaran sini banyak tempat sejarahnya lah. Nanti di sana ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ali bin Abi Thalib, ada Masjid Umar bin Khattab sebelah sana. Nah, di sini ramai sekali. Ada nih sini. Nah, kita mau masuk ke dalam. Mau isi air jam-jam dulu di sini. Wah, ditutup ya. Gantian ya. Aduh, ditutup nih. Kita mau isi ditutup, guys. Sayang di sini tempatnya nih. Sepuasnya. Tutup. Untuk perempuan ditutup. Ya. Kita mau ngisi untuk laki-laki mungkin bisa masuk. Kalau untuk laki-laki masuknya di atas gitu. Di sini kita lihat deh, dari sini deh. Di sini ya, tuh banyak
Sposet. Harusnya dibuka nih, tumben ditutup ya. Biasanya setiap saya lihat di YouTube itu teman-teman tinggal masuk aja ngambil yang isi. Tapi ini dibatasi nih. Mungkin terlalu ramai atau gimana. Nanti kita coba lagi ngisi mungkin pagi atau siang ya. Ini udah sore mungkin rame. Udah yuk, ah. Itu air jam-jam. Tuh. Situ aja bu, yang ada galon-galon. Galon yang bulat buat bajak. Nah itu aja pakai gelas, cici gitu. Galon, galon, itu di galon. Itu banyak di situ tuh, deket karpet-karpet ya. Ayo. Nih. Sayang ditutup ya. Jadi dibantuin sama petugas karena banyak yang segalonan. Sayang banget. Kalau pengen banget ngisi. Ini mandi juga bisa sebenarnya kalau pengen ya. Nah kita lihat tuh, ini Masjid Gomama, banyak banget burung. Sekarang tempatnya udah bagus, bisa untuk sambil nunggu sholat asar ya, nongkrong-nongkrong lah. Iya mau beli makan nanti tuh, kita cari tuh. Ibu, uangnya ada? Kita keluar gitu. Masih mau makan burung katanya. Ayo. Eh tak. Nih, sekarang kita mau beli makan burung. Ini berapa? Ini 5 real. 5 real. Ya, 10 real. Oh. Berapa? Bentar. Jokowi. Jokowi. Kita 50 ribu. Oh. Yeah. Nih, sila nih. Mau berapa? Satu. Berapa? Berapa? Nah, Jin. Lagi ya, Bu. Dua. Dua, dua sepuluh. Dua sepuluh? Tiga sepuluh. Oh, Masya Allah. Makasih. Ini diskon. Nih, sila nih. Mau kasih makan burung dulu ya. Sama ayah, Bu. Iya, nanti. Ntar. Oke, ntar. Halal. Halal. Kasih. Ntar, yuk. Kita jalan. Kita cari tempat. Itu udah banyak makanan. Kita cari tempat yang lain ya, Cila ya. Kita cari tempat yang lain ya. Kita mau cari tempat di sini. Tuh, udah banyak banget. Udah terlalu kotor. Kita cari sebelah sana. Nih, ini Masjid Gomama, Masjid Awan. Sejarahnya saya juga kurang hafal ya, jadi pokoknya ada sejarahnya lah. Di sana Masjid Abu Bakar. Nanti kita sambil deketin. Yuk sini yuk. Ah, sini ya. Ini tempat-tempat enak ya, santai. Halo. Kalau misalkan hotel ada di depan kubah masjid ke kanan pojok yang tadi sempat kita ambil apa mau ambil air jam-jam nggak jadi. Di sini tempat sejarahnya banyak, guys. Ini Masjid Gomama kita lihat tak? Kita lihat Masjid Gomama, tuh ya. Banyak burung di atasnya, Masya Allah. Ada bahasa Indonesia, nggak ada bahasa Indonesianya nih. Omar bin Abdul Aziz, Prince Medina. Iya. Ayo, dia pengen masuk. Masih memborong, ayo kita cari. Ayo sini. Sini aja ya, tempatnya. Sebelah mana, sebelah sini, apa sebelah sana? Sini aja. Mana burungnya? Oh, lihat di atas. Iya, kan susah sih imamnya. Ya, kan susah-susah leporin ke atas kan nggak bisa. Sebelah sana semua. Sana. Mau ke sana? Hah? Mau sambil jalan sana yuk, sambil jalan situ banyak yuk. Yuk. Sambil sekalian kita ke hotel. Istirahat dulu. Ya hotel. Ya hotel. Ini masjidnya Gua Mama dibuka ya. Nih. Ini lebih banyak. Iya. Sambil lihat. Hah? Gua Mama nanti. Ah, ya udah yuk. Ya, Maya sila yuk. Ini kita nanti mau lihat dalamnya tapi kasihan AA-nya. Pengen banget istirahat dulu sebentar soalnya emang kita baru sampai banget hotel. Jadi masih agak capek ya. Kita lihat. Mbak, ini kecapean kayaknya.
Kita lihat suasananya di sekitaran sini ya. Ini Masjid Abu Bakar. Ya, yang sebelah sana yang putih Masjid Al bin Abi Thalib. Di sana sebelah mana saya juga belum tahu ya, nanti saya akan cari Masjid Umar bin Khattab. Dan dekat pintu ada taman di sana, sebelah sana kalau tidak salah itu ada tempat di mana Abu Bakar As-Siddiq sempat dibayat, ada tamannya tapi lagi direnov. Nanti saya akan coba ke sana keliling-keliling mumpung ada di kota Madinah. Aduh, sedih ya, sedih, pengen nangis. Bisa Masjid Nabawi. Nah, kita kasih burung yuk. Ya udah pengen istirahat. Sebungkus dulu ah sebentar. Ya, kita kasih mam burung. Oh, masjid, kalau yang sering dibuka tuh Masjid Gomamah, kayak kalau Masjid Abu Bakar sepertinya tidak dibuka ya. Ayo buka. Ini buat besok lagi ya? Hanya itu. Kita cepat-cepat. Kita cepat-cepat. Ayo sila sini. Ayo. Oh, ayo. Ayo, yang betul dong. Lempar yang betul. Yang dekat sila, yang dekat. Wah, terbangan. Ayo lagi Cila. Tuh. Di sebelah sana Cila tuh. Itu tuh. Nih. Jangan dia ini enggak. Ya. Tuh. Lempar. Burungnya kayak dikejar-kejar, Ras. Ini pada lari semua. Udah, yuk. Mari kita lari kali ya, apa nih? Yuk, udah. Ayo kita jalan lagi, ayo Bu, kita. Mana? Kasih lagi Cila, ayo. Nih, ayo nih. Kasih lagi. Lempar yang kencang, yang jauh. Ayo. Lempar lagi. Ya. Ayo. Tuh, guys ya. Seneng anak itu tuh, ada yang bawa roti tuh. Semakin banyak yang ngasih mam. Tuh ya. Burungnya hampir sama semua ya. Sama semua. Roti itu, ada yang ngasih roti. Ya. Dah. Lagi? Apa mau nanti lagi? Lagi ayo, kasih lagi. Ini suasana sore ya. Sejuk, dingin. Alhamdulillah. Karena Desember ini sudah masuk musim dingin. Jadi agak sejuk lah, agak angin-angin dikit. Yuk, ayo lempar lagi. Tuh. Ini burung di Madinah sama Mekah hampir ini ya. Sama semua. Ayo, sila lempar. Oke, ya tuh. Iya. Ada. Ayo. Kasih makan burung lagi. Dah. Yuk. Ya pelan-pelan. Ayo siap sini, tutup dulu. Oke. Alhamdulillah sore ini udah jalan-jalan di sekitaran halaman Masjid Nabawi, walaupun belum sempat masuk ya, karena kita memang baru sampai banget, pasti capek. Insya Allah saya mau masuk, mungkin nanti malam lah kita coba. Kalau anak-anak pada seger, masuk dulu. Oke, sampai sekian dulu video kali ini guys ya. Semoga video ini bermanfaat. Video ringan aja hari ini. Semoga teman-teman juga nanti bisa berangkat ke dua tanah suci, Madinah dan Mekah, untuk merasakan ibadah haji dan umroh.
Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe. Bye.